Anders. Oh. Yaudah, bentar aku mau nge-review dulu ya. Oke. Halo guys, welcome to back my YouTube channel. Baik lagi bersama aku Biabi. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review salah satu produk aloe vera dari Citra. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita ke reviewnya. Kandungannya bikin tertarik banget. Aloe vera dan mintnya ditambah 20 kali vitamin B3 plus E. Which is ini bagus banget sama kandungannya buat semua jenis kulit seperti melembabkan dan mencerahkan serta menenangkan kulit dari iritasi, kemerahan, dan sunburn. Isinya banyak banget, bisa dipakai sebulanan lebih, teksturnya enak banget dipakai, tidak mengiritasi kulit, bisa dipakai sebagai sleep mask. Citra Multifunction Gel menegaskan bahwa ia tidak mengandung alkohol sama sekali. Maka dibuat cetak besar dan tebal untuk menarik perhatian calon pembeli pada bagian belakang kemasan. Terbuat dari 100% natural aloe vera essence yang mengandung vitamin C dan E untuk memberikan hasil kulit yang lembab dan cerah setiap hari. Serta mengandung 100% natural mint essence untuk menjadikan kulit segar seketika. Lengkap dengan kandungan 20 kali vitamin B3 dan E untuk kulit cerah bening bercahaya. Jadi, secara bahan-bahan pembuatannya, produk ini memang dapat digunakan untuk kulit tubuh dan wajah kamu. Produk ini juga ada dua varian, yaitu aloe vera dan tomato. Alasan aku tertarik dengan produk ini karena produk ini itu cepat banget meresap, wangi, nggak perih saat dipakai, packagingnya bagus, harganya terjangkau, mudah ditemui di mana-mana, halal dan tidak mengandung alkohol. Wadahnya tube flip top yang pastinya higienis banget. Aku lebih suka wadah yang kayak gini karena lebih mudah dipakai, bersih, dan gak ribet pas dibuka. Jadi tanggal expirednya ada di atas. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa cek di sini. Teksturnya juga ringan banget, gak lengket, dan bisa digunakan untuk semua kebutuhan kulit. Dengan tekstur gelnya yang berwarna hijau bening, kalian gak akan merasa risih sama sekali setelah mengaplikasikannya pada kulit, karena gelnya langsung mencair seperti air, cepat meresap dan memberi sensasi kelembapan yang menenangkan. Kandungan mintnya juga memberi kesejukan pada kulit dari sinar matahari, serta menyamarkan noda hitam kulit kalian. Teksturnya enak banget, mudah diratakan dan mudah meresap. Jadi seperti ini bentuk gelnya. Aromanya wangi banget dan sangat menenangkan, seperti menghirup aroma sabun atau sampo. Menurut aku ini cocok banget diaplikasikan setelah mandi untuk menggantikan parfum kamu sementara waktu. Oh ya, harganya juga murah banget, cuma 25 ribuan aja. Untuk kualitas produk sepraktis dan sebagus ini, menurut aku itu benar-benar mantep banget. Minusnya menurut aku karena botolnya terlalu besar, jadi kurang enak buat dibawa kemana-mana. Udah sih nggak ada lagi karena produk ini benar-benar cocok dan nyaman dipakai di aku. Sedangkan saat digunakan sebagai body gel lotion, aku justru paling suka sama aroma harumnya yang memang cukup strong di awal pemakaian. Dan aroma harumnya pun berubah menjadi lebih soft setelah beberapa lama kemudian. Tetapi pada kulit tubuhku yang memang super kering, menurutku ini cukup melembabkan. Sementara itu, untuk hasil bikin kulit lebih halus, lembut, dan menyegarkan, terutama sehabis panas-panasan di luar ruangan, produk ini terbilang cukup baik. Sebelum kalian memakai produk ini, pastikan tangan dan wajah kalian dalam kondisi bersih. Untuk wajah, hasilnya bikin kulit wajah instan jadi lembut, halus, dan lembab. Sementara saat digunakan sebagai sleeping mask, hasilnya lumayan bikin kulit wajah sehabis bangun tidur jadi terlihat lebih kenyal dan sehat.
Tapi satu hal yang sedikit mengganggu saat digunakan pada wajah buat aku adalah aroma harumnya yang cukup strong dan di awal agak sedikit panas. Selain bisa dijadikan pelembab sehari-hari, aloe vera ini juga dapat dijadikan sebagai sleeping mask dan primer makeup. Namun, meskipun sudah mengandung pelindung dari paparan sinar matahari, kalian jangan terlalu lama berada di bawah sinar matahari. Biasanya produk ini aku pakai sebelum memakai krim wajah. Jadi ini hasilnya, enak banget buat kulit yang berjerawat. Sensasinya juga nyegerin, nahan minyak, melembabkan, bikin kulit kalian jadi lebih glowing, ngurangin beruntusan, dan kalian wajib banget coba pokoknya. Jadi itu dia review skincare multifungsi dari aku kali ini. Cocok banget buat kalian yang pakai skincare-nya di jalan atau bawa untuk traveling supaya nggak memenuhi tas, produk ini ngebantu banget. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!